Halo guys, dengan Koko di sini dan kita ketemu lagi di Flash Gadget Channel. Dari kemarin kami selalu bilang untuk dukung produk lokal. Nah, pas banget. Ini ada produk teknologi karya anak bangsa. Di sini ada Smart Padlock, Smart Tumbler dan Smart Band dari Sugar Technology. Pastiin kalian nonton sampai akhir soalnya ada giveaway yang bakal kita bagikan buat kamu. Seperti apa produknya? Langsung kita cobain aja. Pertama ada gembok. Mungkin jika dilihat-lihat sama saja ya dengan gembok yang ada di rumahmu. Tapi kalau diperhatikan lagi, gembok ini nggak punya lubang kunci. Satu-satunya lubang cuma lubang micro USB. Ya, kalau selama ini teman-teman masih pakai gembok dengan kunci, gembok pintar ini sudah menggunakan sidik jari untuk pengamannya. Nggak cuma satu sidik jari saja, tapi kamu bisa mendaftarkan 20 sidik jari di Smart Padlock ini. Berbahan aluminium alloy keras untuk bodinya. Sedangkan pegangannya berbahan stainless steel, jadi nggak mudah pecah dan kuat. Serta dilengkapi dengan sertifikat IP65 untuk tahan debu dan cipratan air. Baterainya sendiri mampu bertahan hingga 180 hari hanya dengan sekali cas selama 1,5 jam. Buat saya yang termasuk sering teledor kalau nyimpan kunci, dengan teknologi seperti ini jadi nggak perlu buat nyimpan kunci. Dan makin aman karena hanya kita yang bisa akses dan menanggulangi duplikat kunci. Harga Smart Padlock ini di Rp599.000 dan bisa kamu dapatkan di Blibli. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Barang kedua ada Smart Tumbler. Mungkin buat beberapa dari kalian nggak asing dengan Smart Tumbler. Karena di luar sana sebenarnya sudah banyak beredar Smart Tumbler dengan berbagai merek. Ya, Smart Tumbler dari Sugar ini mampu memberikan informasi suhu air yang ada di dalam tumbler, serta memberikan alarm pengingat untuk minum. Ada 3 indikator warna LED. Hijau untuk minuman yang dingin dari 0 hingga 36 derajat Celcius, kuning untuk minuman hangat dari 37 hingga 60 derajat Celcius, dan merah untuk minuman panas dari 61 hingga 99 derajat Celcius yang ketika minum harus sedikit berhati-hati. Berbahan 304 stainless steel yang sudah berstandar food grade. Dilapisi dengan tembaga untuk menjaga temperatur suhu agar minuman tetap panas maupun dingin. Baterainya sendiri berkapasitas 270 mAh yang bisa bertahan hingga 60 hari standby. Ngecasnya aman karena pakai charger magnetik yang tersembunyi apik. Tumblernya sendiri berkapasitas 400 ml, cukuplah untuk ngisi segelas jus atau kopi sambil menemani kerja begini. Buat saya Smart Tumbler begini penting sih, karena kalau saya kerja jadi sering lupa minum. Dengan adanya alarm mengingatkan minum jadi nggak kurang minum deh. Apalagi desainnya yang minimalis, jadi mudah untuk dibawa-bawa. Harga Smart Tumbler ini di Rp499.000, akan rilis di bulan Agustus. Yang ketiga ada Sugar Medfit, sebuah smart band. Strap berbahan karet dengan kancing serta bodinya berbahan logam, yang ngebuat desainnya terlihat mewah. Jika dilihat dari smart bandnya ada beberapa fitur seperti step, blood pressure, shutter dan media player. Fiturnya lumayan lengkap, apalagi di sini ada blood pressure yang makin menegaskan kalau smart band ini cocok buat kamu yang suka memantau kesehatan. Baterai 90 mAh bisa bertahan hingga seminggu kalau notif aktif. Dan sudah ada sertifikat IP67. Jadi sudah aman akan basah keringat maupun hujan. Harga smart band Medfit ini dijual di Rp499.000 dan kemungkinan rilis di bulan Juli. Nah, itu tadi 3 produk dari Sugar Technology. Sugar Technology hadir untuk memenuhi kebutuhan gadget lifestyle yang pasti berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan ketiga produk tersebut sepertinya baru produk awal Sugar. Untuk gembok pintarnya sudah mulai dijual kemarin di Blibli dan untuk tumbler serta smart band akan menyusul di bulan mendatang. Untuk lebih lengkapnya bisa cek di websitenya yang ada di kolom deskripsi. Saya juga ada giveaway untuk 4 orang pemenang. Syaratnya gampang banget, tinggal follow IG Flash Gadget ID dan IG Sugar Technology. Terus komen di bawah produk mana yang diinginkan dan alasannya kenapa. Jangan lupa tulis akun IG kamu ya. Giveaway ini akan ditutup seminggu setelah video ini tayang. Dan pastinya hanya untuk subscriber Flash Gadget saja. Cukup sekian video kali ini, berikan like jika suka dan dislike aja jika tidak. Akhir kata terima kasih sudah menonton, Koko undur diri dan matur nuwun.